Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ketemu lagi hari ini saya bareng Muhammad Rafi. Di bareng Nisa, bareng Nisa. Nisa benar Nisa kan? Nisa sound banget nih. Hari ini yang pertama langsung ke mana Raf? Ke Australia. Jalan-jalan deh. Jangan ngindar ya. Atau kan karena kira ada mobil, makanya enggak usah ngindar. Tungguin. Kok ngindar? Emang naik motor. Teh, guys. Yusuf yang ngumpet aja tuh. Ya harusnya kan suaranya kan ada ya. Iya. Suara itu mana orangnya mana? Deh guys lagi. Kita putar balik munduran deh. Munduran ini. Nah ya. Tapi kamu bisa bawa mobil ya? Bisa dia. Belum. Belajar di mana? Tapi dia bisa diajar sama abangnya. Oh. Ya kalau di belakang sana mah enak muter-muter itu ya. Kayak imam tuh mah ya, imam situ ya. Di belakang tuh yang pasar laris, pasar bersih ke sana kan enak tuh. Wah, hebat. Si muterinnya? Bunderan mana bunderan? Emang bukan bunderan namanya. Lancarin dong, mau mobil belajar udah bisa lancar. Ntar kalau udah bisa mau nggak bawa mobil juga. Nah, bisanya matic. Manual nggak bisa, di rumah ada matic? Banyak deh mah. Oh, kalau manual nggak bisa, mesai matic ya udah keenakan. Iya iya malas lah mau manual, ngapain? Ya, nah, naik motor gak enakan matic udah malas ya kan? Ya pagi setidaknya sih, tapi udah kebanyakan maticnya jadi malas mau manual. Kecuali manual udah banyak, udah lama nih setahun. Nah itu bisa karena matic. Apa ke matic manual gitu. Ke matic dia emang gimana sih? Lepas rem lepas. Apanya gimana? Tinggal lepas rem jalan gitu, gas rem gitu. Dia emang nggak ada koplingnya? Gak ada. Coba putar balik aja lah. Mana? Itu bundaran, makanya nanti siap geser ya. Geser kanan. Coba belajar geser sana. Geser kanan hidupin. Geser kanan hidupin. Nah. Nah, kalau kosong masuk. Taruh di mobil. Nah. Kosong kan? Masuk. Ya, masuk dikit-dikit aja. Ini loh bertahap. Wow, oh, nih. Waduh. Nah, kan masuknya begitu. Iya. Nah, guys, kurangnya. Ternyata sana bunderan nah pakai rem. Kayak motor nengok jadi. Belum nengok belum tentu nah kira dikit. Nah, ini aman enggak? Aman terus ya. Gas lagi. Nah, lihat sana. Sono. Lihat sana nih sana bunderan. Puter balik. Nah. Makanya diintip kirinya tuh. Nah, gantian. Tuh tangannya begitu kan makanya suruh tarik dorong aja kok. Mana nih? Nih. Taruh. Lurus ya? Puter balik kan. Kalau ke sana belok kanan orang dari sana. Kan arahnya ke sana. Berarti putar balik. Gimana kok begini? Ya nah, udah terusin. Gasnya kurangin, sen kiri dulu. Nah, pokoknya posisinya tetap makanya. Nah, nanti bertahan. Tuh. Sen kiri mana sennya? Ya, sennya enggak didupin sih. Makanya motor juga enggak tahu kan. Nah, udah sini. Kiri. Udah lurus aja. Kesel nih. Udah, ini loh. Kalau belok, kalau ini gini. Kalau kanan ini gini pindah, kamu kan gini tuh, pengen ngambil begitu kan. Berarti pindahnya maksudnya gimana sih? Ini mungkin ngulur-ngulur. Jangan terus jalan. Ntar aja. Kalau tangan kiri ngikut ke sana, namanya ngilang. Itu namanya ngilang. Kalau berarti gini. Nih, nyambung tuh gini lah. Ini setir kan? Ya gini, ini tangan kiri saya di sini terus tuh, balik gitu loh. Kayak ular jalannya. Ntar ya kalau udah berhenti. Ntar ya kalau berhenti. Wah, udah bisa sih, ya aja nggak ngasih tarik. Udah bisa ya udah ayo. Tapi kalau salah harus bisa benerin. Nah, coba belajar tiga sana, gas lagi ya. Speednya tambahin dulu. Nah, dah. Dah, kopling kan itu 5, rem dulu. Kopling injek dulu rem, benerin dulu. Lepas rem. Oper 2 lagi ya, dari 2 lagi. Jangan. Nah, masih lagi kan. Ntar kalau jalan enak banget. Tuh kan mobilnya berhenti apalan gigi bisa. Tapi kalau udah jalan beda. Nah kenapa? Fokusnya udah gara gigi lagi semuanya kan. Nah. Bisa mobilnya berhenti. Ya lah mobilnya jalan belum tentu. Kalau di jalan kan giginya dinetralin dulu emang. Iya. Ntar dia malah ngeden lah. Agak mau kopling diinjek ngeden gimana. Oh iya.
Lah, oh ya kan enggak digas. Gimana kan koplingnya dijet, gasnya kurangi. Coba, kalau sana. Coba belajar tiga nanti. Coba gas lagi. Ada mobil. Mana? Maju nih. Ya tanggung lah. Entar tanggung. Perempatan deh entar ya. Di dua dulu aja. Nah, kamu di tol gigi berapa tuh? Hah? Cuy, gigi 4. Lah iya, berarti. Tapi kan yang lurus doang itu. Oh gitu. Oke, lepas rem. Terus. Dah. Mau macet. Udah cukup. Gasnya kurangin. Sini bukan macet sih ya, tahu sendiri lah. Kopling banget. Terlewat JP mah bingung lagi ya. Ya macet, ya kan. Terus itu mah. Hah? Macet terus. Kan, entar kalau bulan puasa apalagi ya, beli gorengan semua kan. Beli gorengan goceng pakai motor ya kan. Ribet. Ribet. Tapi malam minggu jalan enggak cowok ceweknya. Masuk gigi. Lurusin dulu. Dah, nah berdua. Ngelajarin juga, Sa? Enggak. Metik aja nanti. Soalnya no, di puri sana. Metik ada, emang juga mas? Ah, di puri. Kalau naik mobil sendiri bisa nggak? Naik mobil dia sendiri. Mobil-mobilnya sendiri, tapi mas harus yang ngajarin gitu. Privat. Iya. Kalau cewek saya mau, kalau laki juga. Iya. Ya gue milih lah. Tapi jarang sih saya, jarang. Oh, jarang privat. Karena minggu saya kemana? Mancing. Ya enggak tahu, kadang-kadang. Oh, dia mau bawa mobil sendiri ke sini. Oh, ya berarti enggak usah belajar dong, ngapain udah kemarin saya sendiri. Yeah.